Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Kebetulan saya berada di Kota Padang. Sesuai permintaan dari teman-teman subscriber dari channel saya Muhammad Iqbal Aditya, ini ada permintaan untuk mengupload informasi-informasi hotel-hotel yang ada di Kota Padang ini. Mari ikuti video ini sampai habis. Saya kebetulan sekarang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda, tepatnya di depan Hotel Pangeran Beach. Oke, mari kita ke dalam parkiran hotel dulu ya guys. Saya sekarang sudah berada di parkiran depan Hotel Pangeran Beach. Sesuai permintaan dari subscriber Muhammad Iqbal Aditya tentang informasi hotel-hotel yang ada di Kota Padang ini. Hotel Pangeran Beach ini dengan lantai 6, hall di lantai 1, perkantoran di lantai 1, kolam renang di lantai 1, kamar ini ada mulai dari lantai 2, 3, 4, 5, 6, berarti 5 lantai. Mas, ya Mas, permintaan Mas, permintaan, enggak permintaan Mas, subscriber saya, parkiran ini luas, bisa menampung sekitar, aduh saya tanya dulu ya, ini kira berapa parkiran Mas, kalau parkiran depan ini? 100 meter, lebar 20 meter. Panjangnya berapa Mas? 100 meter. Lebarnya 20 meter Mas ya? Yang bagian depan. Yang bagian depan. Bagian belakang ya lo. Oh iya. Panjangnya ini 100 meter, mulai dari ujung sana sampai ke ujung situ itu 100 meter. Lebarnya 20 meter. Luas sih. Ini bagian depan parkiran. Wah, ini dengan Bapak siapa nih, Pak? Oh, mulia di kayu ya Pak ya, security sini Pak ya. Ya betul betul. Betul. Ah ini tanya-tanya Pak, ya. Kalau ini parkirannya ini, kalau bagian depan ini berapa ini kira-kira Pak muatnya Pak? Bisa 100-an lah. 100 mobil Pak ya? Ya. Selain bus berarti Pak ya? Oh, yang bisa. Minibus ya? Bisa. 100 ya di ya. Belakang juga? Di belakang juga ada nggak untuk nggak 100-an lah? Oh gitu. Kalau untuk acara-acara yang besar kan seperti wedding. Acara meeting yang besar nasional. Pesta pernikahan berarti Pak ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama.